Ratusan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Ujang Iskandar dan Jawawi berdemo di kantor KPU Kabupaten Barito Utara. Ya, masa menuntut Ujang Jawawi dapat mengikuti pilkada gubernur Kalimantan Tengah. Demo tersebut merupakan reaksi dari masa pendukung Ujang Jawawi atas putusan KPU Pusat yang membatalkan pasangan Ujang Jawawi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Masa pendukung Ujang Jawawi melakukan long march ke kantor KPU Kabupaten Barito Utara dan meneriakkan yel-yel dukungan kepada Ujang Jawawi. Aksi serupa serentak dilakukan di 5 kabupaten kota. Masa menilai KPU Pusat telah melakukan kesalahan dalam pembatalan pasangan Ujang Jawawi. Hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang dijadikan dasar KPU Pusat untuk mengambil keputusan hanya meminta KPU Pusat mengoreksi pasangan Ujang Jawawi dan bukan membatalkan pasangan Ujang Jawawi. Masing-masing